Saya Jida, saya berasal dari Kuala Lumpur dan saya adalah ibu angkat kepada seorang anak yang berusia 7.5 tahun. Saya ambil anak saya daripada lahir. Jadi ibu kandung dia tidak mampu untuk bela dia. Jadi dia diserahkan kepada saya untuk dijaga. Oh, yang itu dah lama. I think saya muda lagi bila saya buat decision nak ambil anak angkat tu. I think masa tu, okay, dia tengok TV. I think one of the TV series masa tu was running cerita banyak program mengenai anak angkat. Saya single, so saya fikir tiba-tiba terdetik rasa macam nak bela, nak anak. So I think lepas tu niat tu terpasang, saya tunggu lama. Saya tunggu lebih kurang 5 tahun. 5 tahun, maybe more. Banyaklah persiapan rumah, pendapatan, insurans, semua benda tu nak kena fikirkan. Lampin kan murah kan. So saya siapkan semua. Kalau saya siapkan, by a certain age saya akan buat. Berjaya. Jadi saya pergi jumpa ada seorang doktor yang sering membantu ibu-ibu tunggal yang mengandung ni. Jumpa dia, dia kata okey, kalau you betul-betul di interview lah. Betul ke nak, kenapa nak, niat apa semua. Dan kemudian dia kata okey fine, nanti kalau ada ibu mengandung yang sesuai dengan saya, dia akan matchkan lah. It was a surprise. Untuk keluarga saya memang saya tak cakap apa pun. Saya decide, I think at the point yang saya decide saya nak ambil anak angkat tu, masa tu saya dah cakap kalau antara sekarang sehingga saya dapat anak tu, kalau saya terkahwin saya masih lagi akan buat. Tapi nasib saya baik, walaupun saya surprisekan mak bapak saya dengan cucu baru. Diorang datang, diorang ambil, ini cucu, duduk sini, jangan pindah keluar ya. Kekok lah nak mandikan. Nak mandikan anak pun tak tahu kan. But for me, sebab memang okay, sebelum ada anak buat ni, dia bukan accident. Dia memang dirancang. Sebelum dia sampai lagi, siapa akan bantu saya? Dan sebab saya plan untuk buat semua seorang-seorang, tiba-tiba family datang cakap, we are here, kami akan bantu. Jadi benda tu jadi senang. Jadi I think the cabaran is mostly sebab my parents are not young. They are quite elderly. Kalau macam dia sakit, nak masuk hospital, yang itu kena pack seorang-seorang lah. Tapi sebab dah biasa, dia jadi pro. Orang masuk hospital beg kecil-kecil, saya masuk hospital suitcase macam nak pindah. And saya belajar apa gendong anak saya. Jadi saya tak pernah risau pasal orang tarik, orang pegang apa semua. So nak pergi hospital, pergi supermarket, semua dia masuk gendong jalan. Oh, I have to say, saya rasa bertuah sangat-sangat. Tak pernah. Bagi saya, it's also nature and nurture. So nature satu, macam mana kita jaga dia. Tapi alhamdulillah, nasib saya baik kot. Ataupun sebab saya pun dapat sokongan penuh daripada keluarga, saya tak pernah dengar ura-ura ke, orang kata ke, tak tahu semua muka saya garang kot. Saya berbangga yang saya mempunyai seorang anak yang sihat. Alhamdulillah Tuhan bagi saya rezeki. Dia sihat, sihat tubuh badan, sihat segala-galanya. Then for me, tak ada tabu mengambil anak angkat ni, is not a bad thing. Saya tak rasa kehadiran dia menyusahkan atau memalukan. Sebab kehadiran dia memang membahagiakan. Membahagiakan saya, membahagiakan keluarga saya. For the family, dia macam dibawa rezeki in a sense. Sebab dia satukan keluarga. Dia lah one stop entertainment center.